Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Alhamdulillah, alhamdulillah walaa ilaaha illallah. Sahabat-sahabatku, jumpa lagi di channel padawa TV yang mengupas seputar pertanian dan seputar religi. Kali ini saya ada di lahan milik Mbak Kolipa yang saat ini sedang menyiram Tanaman cabenya nah, itu dia itu adalah single parent kawan dan ini tanaman cabe ditupang sari dengan kacang tanah bisa dilihat sendiri kalau kemarin cabe yang masih kecil, namun ini sudah tinggi, Sudah besar bahkan sudah ada yang mulai mengeluarkan bunga nah, seperti ini sudah ada ini yang duluan ditanam lebat sekali bentuknya seperti ini kawan cabe lokal yang ditanam secara turun temurun jadi untuk mengambil bibit biasanya cari batang yang sangat bagus dan buah yang bagus dan, dan nanti akan dibuat bibit dan ini sampai saat ini sudah berusia kurang lebih satu dua bulan Dan kacangnya juga sudah mulai bisa dipanen, kawan. Jadi, inilah keuntungan tanaman cabai yang ditumpang sari dengan kacang. Dan selama ini sudah dilakukan pemupukan dua kali, dan juga sudah di kandang dengan menggunakan kohe sapi yang sudah kering sehingga tidak mempengaruhi atau jamur-jamur yang ada di koh itu sudah tidak berbahaya lagi bisa dibuktikan, bisa disaksikan, tapi yang begitu bagus seperti ini. Dan di usia yang ke dua bulan ini baru dipupuk dua kali kawan, hanya menggunakan ZA JA sama ponska sudah begitu bagus tadi dan baru diseprai dengan satu kali dengan bahan aktif apa ini yang dipakai dalam penyeprayan dan kita coba untuk mencabut kacang yang di ini ini kita lihat sendiri Nah, luar biasa ini seperti ini inilah jika kacang ditumpang sari dengan cabe isinya hampir dua kali lipat dibanding dengan kacang yang ditanam tanpa atau tidak di dalam cabe atau hanya kacang saja nah, bisa dilihat sendiri ini saya coba satu lagi hmm. Seperti ini, penuh isi kawan. Nih, seperti ini, jadi kawan-kawan bisa mencoba tanam kacang dengan tumpang sari di cabe Jadi tidak mengganggu ketika kacangnya sudah besar, maka bisa dirobohkan ke sini. Nah seperti ini, jadi sangat-sangat rapi. Dan tidak ditumbuhi rumput, dan pohon cabenya bisa berkembang atau tumbuh dengan tinggi. Ini nanti setelah dicabut, nanti tinggal sebentar lagi buah dan harga saat ini di kawasan. Desa Tenggulun, Solo Kuro Lamongan, Jawa Timur, eceran nembus 100.000 ribu saat ini. Dan ini cara penyiramannya dan ini dilakukan dua hari sekali. Kemudian jarak tanam yang dipakai adalah kisaran 25 kali 30 sangat rapat sekali nah ini sampai di usia dua bulan ini baru dilakukan pengairan satu kali dan selanjutnya dilakukan penyiraman tiap dua hari sekali seperti itu kurangnya terus banyak cantik sekali kawan cuman tidak ditampakkan demikian mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like and subscribe channel Panda Tua TV agar saya lebih semangat dalam membuat konten seputar pertanian dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh